السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجه وَمَنْ تَسَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Para jemaah, para bapak dan para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan langkah kaki kita dan juga hati-hati kita untuk tergerak menuju salah satu rumah dari rumahnya Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga terus terpanjatkan dan tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada manusia paling mulia, uswah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para pengikutnya, dan juga kepada seluruh orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada hadis yang ke-28. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, An-Nabi Najih Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'in fa'usina. Dari Abu Najih, namanya adalah Al-Irbad Ibn Sariyah, semoga Allah meridhoinya, telah berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari telah memberikan kepada kami semua satu nasihat yang nasihat itu menggetarkan hati-hati kami. Nasihat yang menggetarkan jiwa dan nasihat yang membuat mata kami meleleh menangis. Maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat yang engkau sampaikan adalah nasihat perpisahan, seakan-akan engkau hendak meninggalkan kami. Maka berilah kami wasiat, berilah kami nasihat sebagaimana nasihat orang-orang yang akan meninggalkan kerabat-kerabatnya, meninggalkan saudara-saudaranya. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallah azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan patuh kepada para pemimpin kaum muslimin, meskipun yang memimpin, yang memerintah adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran, dan sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti akan melihat banyak sekali perpecahan, perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al mahdiyina min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka wasiatku kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah berpegang teguhlah kepada sunnahku, ajaranku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah dan ajaran para khulafaur rasyidin al-mahdiyin, yang mereka itu mendapatkan petunjuk karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, artinya menggigit dengan gigitan yang kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah, dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru yang diadakan, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap
sesuatu yang baru atau bid'ah adalah sesat, dan di riwayat yang lain wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya adalah di neraka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini hadis yang ada di hadapan kita adalah hadis yang sangat sering diulang-ulang dalam kitab-kitab para ulama yang akan kita pelajari kata per kata atau kalimat per kalimat. Dari Abi Najih, namanya adalah Al-Irbad Ibnu Sariyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita semuanya nasihat, dan inilah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menasihati para sahabatnya, dan di antara mereka para sahabat kebiasaannya adalah saling nasihat menasihati. Dan ad-dinu nasihah, dan agama adalah nasihat. Terlebih lagi apabila kita mendapati atau Rasulullah mendapati para sahabatnya mulai hanyut oleh dunia atau mulai agak bermalas-malasan untuk mengerjakan ibadah atau kondisi-kondisi yang lain, maka Rasulullah SAW selalu mengingatkan saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dan tentunya nasihat Rasulullah SAW adalah nasihat yang menggetarkan jiwa. Dan tidak heran lagi karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling fasih lisannya, manusia yang penjelasannya paling bagus, penjelasan yang paling gampang dimengerti. Dan mereka para sahabat adalah orang yang paling lembut hatinya, paling selamat dari kemunafikan dan kekufuran. Sebagaimana seharusnya, begitulah seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejatinya benar-benar mukmin, bukan hanya mukmin sekedar pengakuan, tapi keimanannya telah merasuk ke dalam jiwa dan raganya, telah mendarah daging, adalah mereka yang disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, dan tatkala dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang demikian tidak akan mampu dicapai kecuali oleh seorang hamba, oleh seorang manusia, seorang muslim yang telah tertancap dalam hati dan sanubarinya ketakwaan dan keimanan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya termasuk orang-orang yang memiliki hati yang lembut, orang-orang yang berbekal keimanan dan ketakwaan dengan bekal yang banyak. Ya Rasulullah, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kaannaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina, seakan-akan nasihat yang engkau nasihatkan kepada kami adalah nasihat perpisahan orang ketika akan berpisah. Para jemaah sekalian, seorang bapak zaman dahulu mungkin, kalau zaman sekarang safar relatif lebih mudah. Zaman dahulu, seseorang apabila ingin bersafar, ingin pergi haji, dia datang dari negeri yang jauh, ingin safar haji atau yang lain, maka dia akan berpamitan kepada seluruh anggota keluarganya. Belum tentu dia bisa balik dengan selamat. Bisa jadi dia di jalan dia kehabisan bekal dan menghilang, atau dia dimakan hewan buas, atau dirampok oleh begal di tengah jalan, atau dia meninggal di tengah jalan. Dan betapa banyak orang yang safar kemudian meninggal di tengah jalan, terutama di zaman dulu. Maka dia akan berwasiat kepada orang-orang terdekatnya dengan wasiat yang itu merupakan kata-kata terakhirnya. Maka fa'usina, maka berilah wahai Rasulullah nasihat kepada kami.
Maka Rasulullah bersabda, "Usikum bitaqwallah." Maka aku wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat takwa ini para jemaah sekalian adalah wasiat yang selalu dan senantiasa diulang-ulang, minimal pada setiap Jumat di mimbar-mimbar oleh para khatib-khatib. Karena wasiat takwa ini merupakan rukun dari rukun-rukun khutbah Jumat. Dan kenapa para jemaah sekalian, tatkala kita berbicara tentang surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama uiddat, Allah berfirman uiddatil muttaqin. Tatkala kita berbicara tentang surga, Allah berfirman uiddatil muttaqin, sesungguhnya surga itu hanya disiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Dan tatkala berbicara tentang diterimanya amal perbuatan amal soleh seorang hamba, maka Allah berfirman innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal soleh dari hamba-hambanya yang bertakwa, menjalankan perintahnya. Takwa adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya dan tidak mengkufurinya, senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya, tidak lalai dari mengingatnya. Dan juga was-sam'i wat-tha'ah. Wasiat yang selanjutnya adalah mendengarkan dan patuh kepada para pemimpin kaum muslimin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Meskipun yang menjadi pemimpin adalah seorang budak yang telah menggulingkan kekuasaan yang sah. Dan sedikit para jemaah sekalian, kita akan membahas tentang sikap kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah, dalam bersikap kepada para pemimpin kita. Dan ini pembahasan yang sangat penting, karena betapa banyak kita melihat kaum muslimin belum memahami tentang bagaimana cara kita bermuamalah, bersikap terhadap pemimpin kita. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita terhadap pemimpin kaum muslimin, entah itu khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu alaihim ajma'in, ataupun raja ataupun presiden, yang pertama adalah kita wajib membaiat kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin yang telah diangkat, entah seperti khulafaur rasyidin atau raja atau presiden, maka kita harus membaiatnya. Maksudnya adalah mengakui kepemimpinannya sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan baiat ini para jemaah sekalian hanya untuk pemimpin kaum muslimin, bukan untuk ormas tertentu, juga bukan untuk tokoh-tokoh tertentu, kelompok-kelompok tertentu, tidak para jemaah sekalian. Betapa banyak organisasi-organisasi, ormas-ormas, kelompok-kelompok yang mewajibkan anggotanya untuk berbaiat. Apa dasarnya? Kalau setiap orang di negeri kita misalnya kumpul-kumpul 1000 orang buat organisasi wajib berbaiat, setiap 1000 orang di negeri kita buat baiat-baiat kepada kelompok-kelompok, maka sangat berbahaya. Kepada siapa berbaiatnya? Maka baiat yang wajib kita laksanakan adalah kepada pemimpin kaum muslimin yang sah di negeri itu. Kaitannya di negeri kita saat ini adalah Bapak Joko Widodo, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya. Dan beberapa bulan lagi Bapak Prabowo. Nah, kita membaiatnya, artinya kita mengakui kepemimpinannya, kita mendengarkannya, kita mematuhi perintah selama itu tidak dalam kejelekan. Kita lihat para jemaah sekalian, zaman dulu Al-Imam Syafi'i punya banyak murid, Imam Malik punya banyak murid, dan imam-imam yang lain punya banyak murid, tapi mereka tidak menyuruh murid-muridnya untuk membaiatnya. Para imam, para ulama, para orang-orang soleh terdahulu, tidak ada yang memerintahkan pengikutnya untuk membaiat mereka. Kemudian keluar orang di akhir zaman ini, sekarang-sekarang ini,
mengatakan manusia harus wajib berbaiat kepadanya, apa dasarnya? Maka para jamaah sekalian, kita ambil contoh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, adakah sahabat yang membaiat Abu Bakar? Tidak ada. Baru tatkala Rasulullah meninggal, para sahabat membaiat Abu Bakar. Dan mereka tidak membaiat Umar, kecuali setelah Abu Bakar meninggal baru mereka membaiat Umar. Tatkala Umar bin Khattab masih hidup, mereka tidak membaiat Utsman. Tatkala Umar bin Khattab meninggal, baru mereka membaiat Utsman bin Affan. Dan juga para sahabat-sahabat yang lain, baiat hanya diberikan kepada pemimpin yang sah. Tatkala Khulafa Ar-Rasyidin telah meninggal, telah berpulang ke rahmatul Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin mereka membaiat pemimpin yang ada di zaman itu. Dan para jemaah sekalian, ini yang banyak terjadi di akhir zaman ini. Setiap kelompok menginginkan semua orang membaiat kelompoknya. Itu yang pertama, kita memberikan baiat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang kedua adalah kita memuliakan pemimpin kaum muslimin. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, An Abi Bakrah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-sultan dhillullah fil ard faman akramahu akramahullah wa man ahanahu ahanahullah. Dari Abu Bakrah, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sultan, pemimpin kaum muslimin adalah naungan Allah di atas muka bumi. Barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakannya. Juga dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu sahal Ibn Abdillah At-Tasturi, حينما قال لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء فإن عظم هذين أصلح الله دنياهم وأخرهم وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخرهم. Semoga Allah merahmati Sahal Ibn Abdillah At-Tasturi ketika beliau berkata, senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka memuliakan para penguasa, para pemimpin mereka, para pemimpin kaum muslimin dan juga para ulama mereka. Dan jika mereka memuliakan mereka, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Namun jika mereka menghinakan para ulama dan para umara, maka Allah akan merusak dunia dan akhiratnya. Kita lihat para jamaah sekalian di zaman ini, di zaman keterbukaan media sosial, betapa banyak orang yang menghina pemimpin kaum muslimin dengan celaan-celaan mereka, menghibah. Dan pertanyaannya adalah, tatkala kita mencela pemimpin, bisa enggak pemimpin itu berubah? Pemimpin begini begitu tidak akan pernah berubah. Tapi kalau kita mendoakan pemimpin kita, dia pasti atau insya Allah ada kemungkinan dia untuk berubah. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban kita adalah mentaati pemimpin kita selama bukan dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasulnya dan para pemimpin di antara kalian. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu sifatnya adalah mutlak. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, selama perintah itu sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, bukan hasil karangan-karangan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, bukan karangan cerita-cerita oleh sebagian kelompok-kelompok, maka tentunya kita wajib untuk mendengarkan dan patuh dan taat. Perintah yang datang dari Al-Quran, kita sami'na wa ta'na, kita mendengar dan kita patuh. Perintah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang sahih,
yang sampai kepada kita dengan sanad yang benar, maka kita sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kami patuh. Adapun taat kepada ulil amri, maka di sini tergantung perintahnya. Jika perintahnya adalah kebaikan, maka kita kerjakan. Jika perintahnya adalah kejelekan, kemungkaran dan dosa, maka kaidahnya adalah la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, yaitu tiada ketakwaan, ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh perintah-perintah yang itu diperintahkan untuk kemaslahatan bersama, tatkala kita di jalan misalnya ada lampu merah, di situ perintah pemimpin kita, dalam hal ini adalah kepolisian misalnya, kita diperintahkan untuk berhenti, maka kita wajib berhenti di lampu merah. Juga ketika kita menerobos lampu merah, bisa jadi tabrakan beruntun, itu untuk kemaslahatan kita. Dan juga perintah-perintah yang lain, apalagi perintahnya adalah dalam kebaikan. Adapun jika perintahnya adalah perintah kejelekan, seperti perintah yang diperintahkan oleh Khalifah Al-Ma'mun, seorang raja dari Bani Abbasiyah, kemudian setelahnya Al-Mu'tasim, kemudian setelahnya Al-Wathiq, mereka menyuruh seluruh manusia untuk mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Terpengaruh oleh pemikiran sebagian kelompok seperti Mu'tazilah, maka yang seperti ini tidak ada kewajiban untuk taat kepada mereka. Tapi selama perintahnya dalam kebaikan, atau perintahnya dalam hal-hal yang mubah, hal yang boleh, tapi tidak ada makna kejelekan di dalamnya, maka kita harus wajib taat dan patuh kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastanduna bisunnati, akan datang pemimpin-pemimpin suatu hari nanti, akan datang para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, artinya mereka berpegang atau mereka menjadikan pedoman mereka adalah petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah SAW, dan tidak berpegang dengan sunnahku. Bisa jadi mereka mengikuti sunnah-sunnah orang-orang jahiliyah. Wasayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins, dan mereka para pemimpin-pemimpin itu yang muncul di tengah-tengah kalian adalah orang-orang yang berhati syaitan dalam jasad manusia, hatinya mereka adalah hati syaitan dalam bentuk wujud fisik manusia. Kemudian qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah, kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, jika saya bertemu dengan pemimpin seperti itu, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah lawan dengan pedang, apakah harus memberontak? Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, qala tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Kata Rasulullah, taatlah dan dengarkan, jangan dilawan, jangan memberontak, meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Ini perintah Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan kita sebagai pengikutnya, memang ini berat para jamaah sekalian. Kita mendapati banyak orang yang demo besar-besaran merusak fasilitas negara, memporak-porandakan kedamaian dan keamanan, menuntut hak mereka. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan para jamaah sekalian. Dan kita sebagai pengikut Rasulullah diuji dalam hal yang seperti ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahulukan perkataan seorang pun daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya para jemaah sekalian, sikap kita terhadap pemimpin kita adalah bersabar atas kezaliman pemimpin.
Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata syibran famata famaitatuhu jahiliyah." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya apa yang tidak dia sukai, maka hendaknya dia bersabar. Dia melihat pemimpinnya mungkin korupsi atau nepotisme atau curang atau yang lain yang dia enggak suka, dan hampir enggak pernah ada pemimpin yang disukai oleh semua rakyatnya, karena manusia memang tempatnya salah dan lupa. Jangankan pemimpin di zaman sekarang, para jamaah sekalian, pemimpin di zaman dulu ketika Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, beliaulah menantu Rasulullah SAW, orang yang dijamin masuk surga, tidak semua orang suka dengan beliau. Dan beliau meninggalnya bagaimana? Dikepung rumahnya dan terbunuh, ditusuk dengan pedang. Begitu pula Ali bin Abi Thalib, beliau terbunuh ketika menjadi imam pada sholat subuh. Dan mereka itulah pemimpin yang telah Allah jamin masuk surga melalui lisan Rasulnya. Apalagi pemimpin di zaman sekarang yang sangat tidak ada jaminan sama sekali. Maka tentunya kita harus lebih banyak bersabar. Dan pemimpin yang zalim, para jamaah sekalian, bukan hanya ada di zaman sekarang. Sejak zaman dulu, zaman tatkala sahabat masih banyak, sebutlah Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dia ini adalah pemimpin yang haus darah. Ada yang tidak patuh, potong leher. Dan di zamannya dia telah membunuh lebih dari 120 ribu orang, terutama di perang Dairi Jamajim. Tatkala orang-orang memberontak kepadanya, ditumpas habis semuanya. Sesungguhnya man faraqal jamaah, dan barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, pemimpin kaum muslimin, sejengkal saja, sedikit saja, kemudian dia mati, maka matinya dalam kondisi jahiliyah, seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama tabi'in, artinya murid para sahabat, beliau pernah berkata, "Wallahi law anna an-nasa idza btulu min qibali sultanihim sabaru ma labithu an yarfa' Allah 'azza wa jalla dzalika 'anhum." Demi Allah, kalau seandainya manusia, jika mereka bersabar tatkala diuji dengan pemimpin yang zalim, dan mereka kemudian beristighfar, mereka memperbaiki diri mereka, maka tidak akan lama Allah akan mencabut kezaliman para penguasa tersebut. Wadhalika annahum yafza'una ila suyuf fayukaluna ilaihi. Adapun kalau mereka membalas hukuman Allah dengan pedang, maka perkara mereka akan diserahkan kepada mereka. Artinya mereka akan kalah. Pemimpin yang zalim, para jamaah sekalian, adalah hukuman Allah bagi rakyat yang juga zalim. Rakyat, misalnya, sering kita mendengar berita, ada truk ngangkut beras misalnya, ngangkut barang-barang yang berharga, kemudian terguling. Apa yang terjadi? Dijarah sama warga. Sering dengar berita seperti itu ya. Truk ngangkat tebu, seringkali kita melihat orang-orang yang mencabut tebu dari truk itu, truk-truk yang mengangkut apapun itu. Betapa banyak pencurian yang terjadi. Orang-orang yang seperti ini, tatkala mereka menjadi pemimpin, akan melakukan hal yang sama. Jadi kezaliman pemimpin itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rakyat yang juga zalim. Maka jangan melawan hukuman Allah dengan pedang. Rakyat pasti kalah, Allah pasti menang. Cara melawannya adalah dengan kita banyak beristighfar, meninggalkan kezaliman kita, dan kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, yang telah kita sebutkan ceritanya sebelumnya, dia pernah mengatakan, "Wahai orang-orang Irak," karena dia ini adalah pemimpin atau penguasa, gubernur dari Bani Umayyah
yang waktu itu rajanya bernama Abdul Malik bin Marwan, kemudian turun ke putranya Al-Walid ibn Abdul Malik. Dia mengatakan, wahai orang Irak, saya adalah hukuman dari Allah untuk kalian. Jangan kalian lawan saya. Dan para jemaah sekalian, hukuman dari Allah, sekali lagi, kalau hukuman Allah kita lawan dengan senjata, maka kita yang akan kalah. Kemudian beliau melanjutkan, wallahi ma ja'u bi yawmin khairin qat summa tala thumma wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israel bima sabaru wa dabarna ma kanu yasna'u fir'aunu wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan para jemaah sekalian, beliau mengatakan, tidaklah memberontak kepada pemimpin itu mendatangkan kebaikan sedikit pun. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Dan juga yaqulu Ibnu Abdul Aziz, Ibnu Al-Imam Ibnu Abdul Aziz berkata, wa amma luzumu ta'atihim wa in jaru li'annahu yatarattabu 'ala al-khuruji min ta'atihim min al-mafasid ad'afu ma yahsulu min jawrihim. Kenapa kita wajib berpegang teguh, kenapa kita wajib taat kepada pemimpin kita dan tidak boleh memberontak? Karena para jemaah sekalian, tatkala satu rakyat mereka memberontak kepada pemimpinnya meskipun pemimpinnya zalim, maka kerugian akibat pemberontakan jauh lebih besar daripada kezaliman itu sendiri. Tatkala pemimpin yang zalim masih berkuasa, maka jalan-jalan masih aman, karena ya meskipun dia zalim tapi masih ada yang mencegah pencurian, perampokan, petugas-petugas keamanan masih berjalan, musuh-musuh dari luar yang menyerang masih akan ditahan, dan peraturan-peraturan masih akan jalan meskipun banyak kezaliman. Tapi tatkala kezaliman dilawan dengan pedang, dilawan dengan senjata ataupun yang lain, maka akan lebih menderita lagi, lebih sengsara lagi. Banyak negara-negara yang tadinya adem ayem, yang tadinya tenang, kemudian karena dikompor-kompori oleh mungkin media-media barat di beberapa negara Arab, yang tadinya tenang-tenang dikompor-kompori, akhirnya memberontak dan rakyat semua menyesal. Tadinya negaranya aman, tenang, sekarang gonjang-ganjing dan penuh dengan kekacauan. Dan untuk kembali tenang lagi hampir mustahil. Seperti negeri kita misalnya. Saya belum merasakan hidup di zaman Pak Harto. Cuma jenengan pasti mengalami ini. Katanya mbah-mbah niku, saya enggak tahu, lebih murah-murah katanya di zamannya Pak Harto katanya. Tatkala Pak Harto tahun 98 digulingkan, sebabnya karena apa? Tuduhannya korupsi katanya. Terus Pak Harto berhasil digulingkan, apakah korupsi dari negeri kita hilang? Lebih parah lagi. Memang ada kezaliman, tapi kezaliman itu jauh lebih ringan dibanding kerusakan yang terjadi dengan menggulingkan pemimpin. Bal fi sabri ala jawrihim takfirus sayyati wa mudha'afatul ujuri. Justru dengan kita bersabar terhadap kezaliman para pemimpin, maka itu bisa menjadi sebab penghapus dosa kita dan menjadi bertambahnya pahala kita. Fa innallaha ma sallata alaina illa li fasadi a'malina wal jazaa'i min jinsil amal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kekuasaan orang yang zalim kepada atas kita semuanya itu kecuali karena memang rakyatnya adalah sebab kezaliman itu. Seorang pemimpin tidak akan Allah berikan pemimpin atas seorang rakyat, pemimpin yang zalim maksudnya, pemimpin yang zalim tidak akan berkuasa terhadap satu rakyat kecuali rakyatnya juga zalim.
wal jaza' min jinsil amal, dan pembalasan itu sebanding dengan perbuatan. Pemimpin itu diambil dari rakyat. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana rakyat seperti itu, ya pemimpin juga seperti itu. Kita lihat kalau di masyarakat masih banyak terjadi kecurangan, pencurian dan lain sebagainya, maka tidak akan jauh-jauh pemimpin pun akan seperti itu. Maka kita fokus membenahi diri kita. Kita memberikan apa yang menjadi kewajiban kita, mendengarkan dan patuh. Adapun hak kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaina al-ijtihad fil istighfar wat taubati wa islahil amal. Maka wajib untuk kita semuanya, yaitu bersungguh-sungguh dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dan memperbaiki amal perbuatan kita. Qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Wa qala ta'ala wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan Allah berfirman, dan demikianlah kami kuasakan sebagian orang yang zalim atas yang lainnya karena sebab perbuatan mereka. Fa idza aradat ar-ra'iyatu an yatakhallasu min dhulmil amir adh-dhalim falyatruku adh-dhulma. Jika rakyat menginginkan terbebas dari kezaliman penguasa, maka rakyat harus meninggalkan kezaliman yang mereka lakukan. Yang selanjutnya para jemaah sekalian adalah menasihati pemimpin kaum muslimin. Tatkala kita melihat mereka berbuat kesalahan misalnya, kewajiban kita adalah menasihati mereka. Tentunya ini bagi yang mampu, bagi yang memiliki relasi dengan mereka, seperti para ulama yang dikenal, seperti orang-orang yang istilahnya itu orang dalam dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah, qulna liman ya Rasulullah, qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Para sahabat berkata, untuk siapa wahai Rasulullah nasihat tersebut? Kata Rasulullah, beliau menjawab, untuk Allah, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Nasihat untuk Allah maksudnya adalah, kita nasihat itu artinya adalah kepedulian yang murni. Bentuk kepedulian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan Allah Subhanahu wa taala hak-haknya sebagai seorang hamba. Kemudian untuk kitabnya, kitab Allah Subhanahu wa taala, itu membacanya, memahami kandungannya dan juga mengamalkan isinya. Dan untuk Rasulnya, yaitu mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya. Dan wa'immatil muslimin, yaitu memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin dan keseluruhan kaum muslimin pada umumnya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, man arada an yansuha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati seorang pemimpin, jangan menasihatinya secara terang-terangan, diumbar kejelekannya di hadapan massa. Apalagi zaman sekarang live streaming dan juga update status, like and share gitu ya. Liya'khudha biyadihi fa in sami'u fa dhak wa illa kana qad adda alladhi 'alayhi. Hendaknya dia mengambil tangan pemimpinnya. Ini sekali lagi, ini bagi yang mampu. Bagi yang mampu untuk memegang tangan pemimpinnya. Kan kita belum tentu bisa untuk pegang tangan presiden, diusir sama ajudannya nanti. Bagi yang bisa, pegang tangannya kemudian dinasihati. Kalau nasihat diterimanya, alhamdulillah, dia berubah. Nasihat kita enggak diterima, ya sudah, yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Adapun setelahnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah belum isanya, campur.
masih ada sedikit. Yang selanjutnya adalah mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Ada di sini yang pernah mendoakan Pak Jokowi? Yang pernah ngerasa nih ngacung? Hampir semua. 2014, 2019. Baik, mendoakan pemimpin adalah kewajiban kita. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khiyarukum, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, dan kalian mendoakan mereka dengan kebaikan dan mereka mendoakan kalian juga dengan kebaikan. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian, kalian yang adalah pemimpin yang kalian benci mereka dan mereka pun benci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Ini tatanan yang harus kita benahi para jamaah sekalian. Seseorang itu haruslah fokus terhadap kewajibannya. Jangankan pada lingkup yang luas, lingkup rumah tangga saja, kita harus fokus kepada kewajiban kita. Kewajiban seorang bapak misalnya, tidak usah banyak menuntut. Seorang laki-laki misalnya, sebagai suami menuntut istrinya harus ini, harus ini, harus ini. Jangan. Tapi kita fokus terhadap kewajiban kita. Kalau masing-masing orang fokus dengan kewajibannya, itu insya Allah tatanan masyarakat akan beres. Kalau semua orang fokus dengan haknya, suami pulang ke rumah, mana kopi saya, kok enggak ada? Kata istrinya, mana belanja saya, kok belum dikasih? Seorang anak nuntut haknya misalnya, bu, mana PS saya, kok saya belum dibelikan jajan? Kata anaknya, kamu belum nyapu, mana nyapu kamu? Sama aja. Maka kalau kita fokus terhadap kewajiban kita, seorang suami misalnya, tidak usah nuntut apa-apa, kasihkanlah uang belanja yang banyak kalau perlu, kalau ada sih. Kemudian mengayomi, melindungi, memberikan kenyamanan, dan istrinya pun fokus dengan hak suaminya, insya Allah tatanan beres, pertengkaran jarang terjadi insya Allah. Tapi kalau masing-masing fokus dengan haknya, itu yang akan membuat kacau. Begitu pula dengan hubungan rakyat dan pemimpin. Rakyat sadar tentang kewajibannya. Kewajibannya adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan dari poin pertama sampai sekarang. Pemimpin juga sadar bahwasannya kewajibannya adalah melindungi rakyatnya, mengayomi, mensejahterakannya. Insya Allah hubungan itu akan baik-baik saja. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, "Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultani fa'lam annahu sahibu hawa." Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnati insyaallah. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Dan apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah Rasulullah SAW insyaAllah. Dan yang selanjutnya adalah tidak memberontak terhadap pemimpin. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat An Ubadah bin Shamit qala, da'ana Rasulullah SAW فبايعنا فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ولا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kepada kami, maka kami pun membaiat beliau.
Dan di antara bayat kami, janji setia kami kepada beliau adalah kami wajib mendengar dan mentaati pemimpin kaum muslimin di saat kami sedang senang maupun terpaksa, senang maupun susah, sedih maupun gembira, dan di saat kami dalam kesulitan maupun kemudahan, tatkala rezekinya lancar maupun sempit, serta agar kami lebih mendahulukan hak pemimpin daripada hak kami, dan agar kami tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Rasulullah bersabda, kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata dan memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wala narul khuruj ala immatina wa ulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim. Kami melarang memberontak kepada para pemimpin kaum muslimin meskipun mereka berbuat kezaliman, dan kami tidak mendoakan mereka dengan kejelekan. Wala nanza'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillahi wa firidatun ma lam ya'muru bi ma'siyatin nad'u lahum bisalahi wal mu'afah. Kami tidak mencabut ketaatan kepada mereka, dan kami berpendapat bahwasannya ketaatan kepada mereka merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dilaksanakan selama mereka memerintahkan kepada kebaikan, tidak kepada kemaksiatan, dan kami mendoakan mereka dengan kebaikan serta keselamatan. Demikianlah para jemaah sekalian, sikap kita kepada pemimpin kita kaum muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin, yang ini sangat penting sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Terakhir adalah kita melaksanakan sebagian ibadah bersama mereka, bersama pemimpin kaum muslimin. Kalau zaman dahulu mungkin ini sering terlihat, kalau zaman sekarang mungkin agak jarang. Imam sholat di masjid terbesar di satu negara itu adalah rajanya atau pemimpinnya. Khalifah di satu kerajaan, dialah yang menjadi pemimpin imam sholat di situ, dan juga pemimpin untuk hal-hal yang lain. Demikianlah yang dapat kita pelajari. Insyaallah bagian sepotong hadis yang belum kita bahas akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta lebih mendahulukan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tidak menjadikan hati kita lebih condong kepada penyeru-penyeru untuk meninggalkan perintah Allah dan larangan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk menuju surganya di akhirat kelak nanti, dan menjauhkan kita semuanya dari api nerakanya. Demikian yang dapat kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.